Pernahkah kalian mendengar bahwa seseorang dikatakan meneteskan air mata buaya? Artinya, air mata buaya adalah air mata yang kesedihannya tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Apakah buaya bisa menangis? Dan apakah tangisannya hanya pura-pura saja? Nah, jadi sebenarnya nih guys, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Namun pada awal tahun 1970-an, mungkin orang boleh dengan tulus meneteskan air mata bagi buaya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Buaya akan meneteskan air mata, tapi bukan karena penyesalan buaya tersebut. Namun secara alami, hal itulah yang terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan untuk mengeluarkan kelebihan garam dari buaya. Terima kasih buat kamu yang sudah mampir ke channel ini dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan update video menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.